Halo guys, kali ini Pikom Lode Blitar mendapatkan pesanan lagi AIS yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini memesan satu biji AIS 16 MB 3,3 volt yang diisi dengan bimber TV LED Sub 2T/C50AD1E. Yang kode board mainboardnya yaitu NG895BCN1/RTTE/KG895MM/G895WE01. Untuk tikon yang digunakan pada TV ini menggunakan produk dari manufaktur Inolux yang modelnya V500HG4/Q01/REF.C2. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Untuk alat flash programmernya ini menggunakan RT809H Universal Programmer. Lalu di sini disiapkan juga IC memory atau IC firmware. Ini adalah IC 16 MB 3,3 volt. Lalu di sini disiapkan juga soket adapter SOP8 200 mil. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pikom Lodaya Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Langsung saja IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Pikom Lodaya Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini. Sebelum membeli silakan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.